Jenderal ya. Ini penguatan menjaga keutuhan NKRI ini roadshow yang keberapa, Pak? Pak tadi dari KSN di luar bagaimana, saya Pak? Saya bicara masalah itu, jadi begini ya. Saya satu ini adalah fakultas psikologi. Anak saya juga lulusan psikologi S2 kan. Sehingga saya berkewajiban untuk datang ke sini untuk menyampaikan. Yang saya sampaikan sama dengan dirutan lainnya lagi. Semakin nyata, ya semakin nyata bahwa tangan-tangan luar itu ikut bermain. Tadi malam saya mendapat WA bahwa Habib Rizik dianiaya oleh Kostrad. Langsung intelijen saya suruh bekerja mencari, dan ternyata hoax tersebut asalnya dari Australia dan Amerika. Imbauan bagaimana, Pak? Imbauan untuk demo, Pak? Ya? Untuk imbauan demo bagaimana jadinya, Pak? 2 Desember. Sebagai warga negara Indonesia, ya, Indonesia adalah milikku, ya, Indonesia juga milikmu, tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Setuju. Maka aturan bersama yang kita patuhi. Jangan sok-sokan pahlawan-pahlawan kita dengan keringat, tenaga, darah dan nyawa. Jangan merasa ini punya yang satu kelompok, tidak, milik kita bersama. Ya. Artinya ada tindakan tegas, Pak, ketika ya. Di tanggal 2 Desember Kapolri mengatakan bahwa demo sih tertib nggak ada masalah. Itu tertib nggak ada masalah. Tetapi ingat, jumlah massa yang besar tidak berkepribadian itu mudah sekali berubah apabila benar tidak ada aman. Semua yang disampaikan pasti berdasarkan, ya, berdasarkan informasi yang ada. Masih 30 November yang kepala merah putih, Pak. Rencana gimana, Pak? Ya. 30 November. Jadi begini. Jadi begini ya, yang saya katakan tadi bahwa Indonesia adalah milikku, Indonesia milik kamu dan Indonesia milik kita bersama. Jadi apabila ada ancaman pun kita atasi bersama-sama. Saatnya kita menunjukkan bahwa Nusantara bersatu. Saatnya kita menunjukkan Nusantara bersatu. Kita berkumpul di tiap-tiap provinsi dengan ikat kepala merah putih. Bahkan Kiai pun menyatakan saya rela sorban putih saya diganti merah putih. Untuk tunjukkan kepada semua bahwa Indonesia itu satu. Kalau melawan Indonesia bukan hanya dengan TNI, tapi seluruh rakyat siap untuk menerangkan kita semuanya. Kumpulnya seperti apa, Pak? Kumpulnya seperti apa, Jenderal? Yang dilarang itu adalah sholat di jalan. Ya, sholat di jalan sebagai umat beragama, ya kan? Ada masjid. Kemudian bayangkan kalau di jalan raya ada orang yang hamil mau melahirkan. Iya kan? Kemudian karena tidak bisa lewat di situ, melahirkan di jalan tidak tertolong, siapa yang tanggung jawab? Ada orang yang sakit jantung, sakit. Ada orang mau transaksi, mau apa, ekonomi tidak bergerak, terhambat. Ya. Jangan berpikir Bapak ini. Ya, cukup.